Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Gragas Official. Kali ini kita akan memasak telur bumbu balado ya. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, daun salam, cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai keriting ya. Semua bumbu-bumbu sesuka kalian ya, takarannya. Terus ada gula, garam, kaldu bubuk, lada sama merica. Dan ini telurnya. Kita rebus dulu ya telurnya. Yuk kita rebus dulu. Oke teman-teman, ini airnya sudah mendidih ya. Kita masukkan telurnya pelan-pelan. Jangan sampai pecah ya. Kita tunggu sampai matang dulu ya. Kira-kira sampai cangkangnya sampai terkelupas dikit. Oke teman-teman, sekarang telurnya sudah ada yang pecah ya cangkangnya. Sekarang kita matikan kompornya, terus kita kupas. Dan bumbu-bumbunya nanti kita rebus ya, biar mudah untuk menumbuknya. Oke, kita kupas dulu ya. Oke, sekarang kita merebus bumbunya ya. Kita nyalakan dulu kompornya. Ini tadi sudah saya cuci ya, dan sudah saya ganti airnya. Sekarang kita akan merebus bumbu-bumbunya, biar mudah saat nanti mengulek ya. Biar agak panas sedikit, nanti kita masukkan bumbunya. Oke, sekarang sudah mendidih airnya, kita masukkan bumbunya ya. Cabai-cabainya kita masukkan, karena saya suka pedas ya, jadi saya kasih cabai rawit. Oke, kita tinggal nunggu sampai matang. Oke teman-teman, ini telurnya yang sudah saya kupas. Kita goreng sebentar sampai kulitnya kecoklatan ya. Kita nyalakan kompornya. Kita masukkan minyak. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kita tunggu sampai panas minyaknya, terus kita masukkan telurnya. Oke, sudah mulai panas minyaknya. Kita masukkan telurnya ya. Satu persatu. Kita tunggu sampai kulitnya agak kecoklatan ya. Di sini kita angkat. Oke, kita angkat ya. Matikan dulu kompornya. Terus kita angkat telurnya. Kita tiriskan sebentar sambil nunggu bumbu yang kita rebus tadi ya. Ini sudah matang ya bumbunya. Kita tumbuk sampai halus. Pelan-pelan ya, kita tumbuknya. Kalau sudah di apa itu, kalau sudah direbus malah cepat gampang numbuknya. Kita tumbuk sampai halus. Oke teman-teman, ini sudah halus. Kita tumis sebentar, terus nanti kita masukkan telurnya ya. Yuk kita tumis dulu. Oke, kita panaskan kompornya. Kita nyalakan apinya, terus kita masukkan bumbunya ya.
kita masukkan daun salam. Kita tunggu sebentar ya, kita aduk tadi. Kita tambahkan air sedikit saja. Kita masukkan bumbu-bumbunya tadi. Di situ kita masukkan telurnya pelan-pelan ya. Ya, diaduk-aduk biar bumbunya meresap dan merata ya. Dari baunya harum sekali. Sekarang kita icipi dulu ya. Kita icipi sebentar. Kita icipi. Itu mantap. Kita icipi sebentar ya. Biar agak meresap terus kita sajikan. Oke, kita matikan kompornya ya. Kita sajikan di wadah. Oke teman-teman, sudah jadi telur balado. Pedas ya, pedas-pedas manis. Mantap pokoknya. Jangan lupa resepnya dicoba ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dicoba ya resepnya. Assalamualaikum.